Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya teman-teman ya. Boleh. Yah, ini cuaca lagi hujan ya guys ya di luar ya. Aku nggak tahu ini suaranya entar bakal berisik atau enggak, aku juga kurang tahu ya. Ini banyak banget guys suara kodok ditambah suara jangkrik dan suara beberapa burung juga kayaknya ya. Jadi nggak tahu lah, entah mengganggu atau enggak. Yang jelas aku bakal tetap rekaman guys. Oke. Seperti biasanya sebelum kita masuk reaction videonya, kita bakal absen dulu guys untuk yang kemarin udah like dan juga yang udah komen di video sebelumnya ya. Oke, yang pertama ada Cahre Are, oke, ada user, ada Agung ya, ada Akbar, ada Boy Season, ada Akmal, ada Ak Halif, ada Arek ya, ada Roni Rocket, ada FYS, ada Hudzal Fal Hafiz, ada Kucing Official, ada Honip BJT, ada Will Bakhtiar, ada Supriyatunaton, oke, ada Faru Reza, ada user, ada Tra, ada Erkianur ya, ada Saf Gaza, oke, okay. Ada Umi Yumai, ada Yusabri, ada Ihya, ada Kenza, ada Adit Sugianto, ada Kaila, ada Ratnika, ada Andri, ada Lord, ada CCTV Truk Medan, ada Naufal Trans, ada Rafli Heriawan, oke, okay. Ada Zulhana, ada user, ada Restu Channel, ada Ajimus Dani, ada Muhammad Mario, ada Muhammad Aditya Saputra, ada Fahri Gaming, ada M VR Diaba, ada user lagi, ada Indro Dava, ada user lagi, ada Alif Kurniawan, ada CCTV Cantung, ada Pangestu Putra, dan masih banyak lagi yang udah komen di video aku ya teman-teman. Nah, intinya ya terima kasih banyak lo untuk kalian tetap setia, yang tetap mendukung aku, yang tetap komen di video-video aku ya guys ya. Good job. Orang masih juga guys untuk masuk ke reaction videonya kan. Let's go. Waktu terus berganti. Wah, Java Queen ya. Chef Gaza. Malam harinya meriah banget guys. Anjay. Aduh. Aduh, udah. Aduh, Java Queen ya. Waduh, ini pink sekali ya guys ya untuk Java Queen. Java Queen-nya loh yang pink banget ya. Iya, untuk ladies bestnya juga pink sih. Enggak maksud aku kerudungnya guys, ini kerudungnya warna pink kan ya? Bener kan? Kerudungnya loh, jangan mikirnya aneh-aneh ya guys ya. Emang kerudungnya warna pink ya? Ya karena dia emang menyesuaikan ya guys ya dengan bestnya yang kebetulan juga warna pink ya. Jadi ya sama-sama pink lah ya dua-duanya ya. Tuh bahkan sampai ke dalam-dalamnya guys warna pink ya. Maksudnya interiornya itu lah, interior daripada bestnya warna pink ya guys ya. Wah, emang Java Queen sini mantep sih, sampai ke dalam-dalam warna pinknya. Nice. Apa nih guys? Wuh. Betul. Nggak tendang. Nggak panas tah? Gimana konsepnya? Konsepnya itu guys, biar yang di belakang itu langsung kena hembusan anginnya ya. Ini emang yang punya knalpot kayak gini nyebelin sih. Kena muka anginnya, tuh kan? Yep, betul ya. Ini yang di belakang emang harusnya auto marah sih. Karena muka disembur sama angin daripada knalpot ya. Sungguh tidak sopan. Aku! Wah, muat sawit ya. Wes. Meledak. Anjas. Waduh. Kau bilang aku ndak punya perasaan. Muatan berat 11 saja aku tahu tanpa melihatnya. Enggak usah diragukan lagi lah ya. Insting seorang supir ya guys ya. Apalagi supir yang sering ngering-miring atau yang sering omleng ya. Jadi udah tahu tuh muatannya sebelah mana yang lebih berat. Instingnya udah terlatih lah ya. Good job. Siapa nih Maudi ya? Fadel. Wah. Mantap hijaunya. Kayak ulet daun. Ini ribbonnya mau dia warna kuning itu kan, tapi diubahnya ke warna hijau ya guys ya, bukan tetap warna kuning ya. Padahal warna kuningnya cakep tuh, apalagi ditambah siluet-siluet hitam gitu, jadi kesannya lebih sangar gitu guys. Halo di kita semua, wayai tampil. Iya sih, untuk Maudi yang sebelumnya yang versi Jetbus 3 yang warna kuning itu emang populer banget sih. Abade ini full senyum, iyalah karena unit baru ya kan, jadi asik lah ya kan bawa yang baru ya. Betul. Plastik sekeras besi. Berapa ini om? 300 sih? Eh? 301 Karet! Karet!
Kok bisa? Langsung pembuktian di tempat ya. Astaga. Sampai dibanting-banting. Ya, ini berarti pembuktian guys, kalau emang bukan cuma kata-kata doang ya, tapi bisa dibuktikan. Nah, kalau itu emang plastiknya keras ya kan, plastiknya berkualitas untuk dijadikan sebuah ember guys. Begitu laku kebeli bocor semua. Karena awalnya udah diempas semua ya guys ya, pas dicoba dikasih air yang katanya bocor semua. Banting harga? Bukan, ini bukan banting harga, ini banting barangnya. Langsung dikasih contoh biar pembeli itu percaya ya. Kangen di kampung, biasanya kayak gini ada lewat-lewat di kampung sambil gebuk-gebuk baknya. Betul, ini sering banget lewat di biasanya di kampung-kampung gitu ya guys ya. Terus naruhnya di atas kepala gitu ya kan. Sambil pegang di dua tangannya sambil dipukul-pukul kayak gitu ya. Itu sebagai pembuktian kalau itu emang berkualitas guys untuk plastiknya. Mungkin omnya frustasi gara-gara banyak yang nanya doang kagak beli. Omnya lagi banyak masalah guys, jadi ya udahlah dilampiaskan ke embernya. Tutorial bedak viral. Lagi. Gitu. Kenapa sih cewek kalau pakai kerudungan model gitu cakep, pakai banget? Giliran gue pakai kerudungan begitu kayak topeng gedor-gedor. Ya kan beda muka, beda bentuk wajah mungkin ya, atau beda lekukan-lekukannya, jadi emang beda juga hasilnya. Padahal banyak kayak orang bener. Aduh, emang yang dilapkin banyak nggak bener apa gimana? Bedak sudah ada di telapak tangan. Loh iya ya, aku baru kepikiran loh. Wah bisa juga nih tutorialnya, rada menipu bisa juga ya guys ya. Kayak bocah habis mandi disuruh pakai bedak sama maknya. Betul, abis mandi sore-sore gitu ya kan, plak, plak, udah ya dikasih bedaknya tinggal tok-tok doang ya kan. Wih, bikin apa guys? Wancir, keren. Kenapa yang di belakang tidak mangap? Ya mana sempat ya kan, keburu jatuh ke kepala guys, jadi mana sempat mangap ya. Mana batu esnya gede banget? Oh iya kah, itu tadi batu es kah? Aku kira adonan ini guys, telur ya aku kira ya. Coba kita lihat lagi. Oh iya, yang paling atas itu es batu guys. Enak banget tuh, kepalanya langsung bunyi potok gitu ya kan di atas kepala. Aduh. Terkadang seni juga butuh pengorbanan. Iya, tapi nggak ngorbanin pala orang juga dong. Astaga. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bapaknya malah benjol ya. Bato diak jatuh kupiah apak. Ini bahasa Minang atau bahasa Padang ini ya? Betul. Ini yang gak lihat-lihat siapa antara bapaknya atau penari yang bawa kipas ini tadi. Malah lanjut nari. Iya, iya. Kenapa gak nolongin bapaknya yang palanya udah ketepak gitu ya kan, kena pala ya. Tapi gak ditolongin guys, malah lanjut nari ditambah full senyum ya. Sengaja pasti nih, terlihat dari senyuman jahat itu. Ini pasti udah disetting untuk mengenai helmet bapak itu. Langsung kena headshot bapaknya ya. Dibilang profesional narinya, tapi kurang ajar juga. Ya yang namanya nggak sengaja ya guys ya, mau gimana lagi ya. Tapi salahnya di situ sih, nggak langsung minta maaf. Bener juga ya. Sam, reaction yang lagi parodi jadi pengganti Sam Renaldi. Waduh, adakah penggantinya? Halo Brian, drama SCTV belum kelar season 2. Waduh, ada lanjutannya ya. Tetuk-tetuknya dingin mari di dandani, kikumat nah. Rahasia. Apa nih dramanya apa nih? Tuk katanya. Pere. Kemarin pedot satu.
Sekarang nambah satu jadi dua. Waduh. Dua. Waduh. Sayang mama muda. Waduh. Astaga. Mulai berat dikit dulu. Yuk. Muatannya direwangi abet buri kalau. Moga sameter. Pasir ya. Ini kita mendungnya mau turun hujan ini guys. Muatan berat ini pasti sopir-sopir senior ini pada tahu ini kenapa kalau muatan berat mau turun hujan berhenti dulu. Oke, ngone bolo infonya. FTP SCTV season 2 ini sedang anjir. Tidak baik-baik saja ini. Waduh, sedang tidak baik-baik saja ya. Wancir itu bawa durian anjir. Banyak banget ya. Ketika lagi muatan pasir ya kan, lagi penuh-penuhnya bak dengan pasir yang kayaknya udah kering sih pasirnya. Ini malah mendung mau hujan ya kan. Waduh, auto jadi drama udah ya. Dimana pasirnya bakal kemasukan air, bakal menyerap air, malah nambah beban daripada muatannya ya. Auto udah ya, auto nambah beban. Aduh, ini drama apa lagi nih guys? Katanya lanjutan daripada dramanya Sam Renaldi ya. Ora apa? Iki aku arep takon. Jan-jane dong apa ora? Dalan iki gaerane sapa to jane? Dalan yo penak mulus kaya ngene kok. Oke. Ngapa iki motor kok tetel kabeh ning kene iki? Iki yo. Bahwasanya syuting kita untuk hari ini mendadak sedikit trouble iki. Oke, Regasa. Bahwasanya anu, dong apa ora? Wah wah. Bahwa saya ini tetel semua ini kemana waduh. Ini? Dan ini terpaksa saya kasih tali cinta di sini cinta. Biar syuting kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Okay. So, waduh. Pasta tel kape wong ini wong. Iki tulung pengamannya Pristel ya. Lokasi ning kene iki sing bakul baut daerah ngendi tulung aku serloken saiki tak tuku 10 pakaian aku. Waduh. Bahwasanya saya sudah lapar di sini ini. Dan ini muatan saya sudah isi separuh ini, ya separuh. Tolong dikasih info saya. Wah, ini ya drama satu ini agak lumayan riwet juga ya. Hampir nggak jadi syuting guys, karena pengamannya tadi ambrol ya. Katanya bautnya itu hilang semua. Jadi terpaksa diikat dulu dengan tali cinta katanya tadi ya. Waduh, drama apa lagi ini ya. Ya intinya selamat bekerja aja lah ya. Semoga nggak ada drama-drama yang lebih sulit lagi ya ketika dilalui di jalanan ya. Drama-drama kecil kayak gitu anggap hiburan aja guys ya dalam perjalanan. Ya biar nggak bosan-bosan banget lah ya ketika menjalankan aktivitasnya. Semangat lah ya untuk para sopir. Good job. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.